sekarang. Jadi dari kemarin tuh banyak banget yang bilang, kok gak makan ramen sih di Jepang, kok gak makan ramen sih di Jepang. Masalahnya di Jepang tuh ramennya rata-rata tuh jauh ayam campur bakso. Anjir, gue gak bisa. Peciran ha**. Jadi guys, ini Ciran makannya kayak gitu guys. Jadi gak bisa ngobrol, cuma buat makan aja udah. Makan selesai udah cabut. Ini yang kedinginan. Ini sumpah isinya octopus, aku jarang banget menemukan ini di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh rata-rata isinya cumi, ini octopus. Panas. Halo everyone, welcome back to Tasha Revina Channel. Besok masih ada satu hari, tapi besok itu kita balik ke Jakarta. Jadi ini bisa dibilang last day ya, kita jalan-jalan. Akhirnya kita ketemu Ichiran. Ichiran. Akhirnya kita ketemu Ichiran Osaka. Jadi di dekat di Namba itu ada dekat Dotonbori. Sekarang kita mau makan. Hari ini agak bilangin gue agak salah kostum. Hari ini baju aku kayak gini. Wow. Pakai tank topan doang. Tapi ntar aku beli outer deh. Aku mau makan ramen sekarang. Jadi dari kemarin tuh banyak banget yang bilang, kok gak makan ramen sih di Jepang, kok gak makan ramen sih di Jepang. Masalahnya di Jepang tuh ramennya rata-rata tuh ayam campur bakso. Anjir, gue gak bisa. Jadi sekarang aku mau langsung makan aja Ichiran ramen yang 100% beef and chicken. By the way, aku gak pakai foundation hari ini. Aku pake day creamnya Anifiable Beauty. Aku gak pake cushion juga. Jadi muka aku emang pas pakai si day cream itu tuh jadi bagus banget. Ketone up tapi tetap ada SPF-nya. Jadi kayak lebih lightweight sunscreen gitu. Saya udah cabut. Ini yang kedinginan. Jadi kalau mesen makan di Ichiran ramen ini, kita harus masukin
yang kita custom gitu loh. Jadi ini dasinya ini tuh kaldunya mau sebanyak apa, terus richnessnya itu mau kayak gimana, terus pakai garlic atau enggak, daun-daun lagi dikit aja. Terus ini the green onion itu maksudnya mungkin daun bawang kalau nggak salah. Terus ini original spicy sauce, aku medium aja. Noodle texture medium, soft aja. Oke, okay, terus di sini juga udah ada tempat minumnya. Ini air putih nih guys. Nggak tahu caranya. Lorasin. Gimana enak? Enak tapi kurang pedes. Ya. No worries. Gimana enak banget sih? Itu Fuji minta cabai lagi. Aku nggak mau juga sih, soalnya aku nggak bisa terlalu makan pedes kan. Ini sebenarnya udah pas, udah enak, gurinya tuh dapet pedesnya dikit. Kamu tau gak ramen kuahnya dia apa? Tulang sapi. Jadi direbus sampai hancur. Jadi makanya rasanya gurih banget. One more please. Kita mau beli ceran buat di rumah. Ini kalau kayak gini udah kompor nih. Hai guys, gelap lagi. Cuman di sini. Ah, lumayan. Ini udah besok di ke-10. Jadi ini malam terakhir kita di Jepang. Besok kita udah flight pulang. Enggak tahu kalau kita besok tiba-tiba extend. Karena Mas Dino masih ada kerjaan di sini. Jadi ini kita lagi packing, cuma packing oleh-oleh biasa, makanan doang. Buat karyawan. Makanan-makanan tinggal doang. Aku beliin dari Fukumochi buat karyawan-karyawan aku. Daerah rasa matcha, strawberry, peach, melon. Kita belum belanja family mart, ya? Aku yang mau belanja. Malam ini kita keluar boleh. Di sini nggak bisa. Kalau nggak besok juga untuk kok. Enggak. Di Tokyo-nya 2 jam. Tokyo 2 jam. Tokyo kan kita transit. Tapi kan memang di bandara ada family mart. Nggak tahu sih. Bastik. Ya udah, mungkin kalau di ke-10 ini pendek, nggak tahu kayaknya pendek, kita nge-vlognya dikit banget. Tadi kita nge-vlog cuman pas makan doang. Habis itu udah nggak nge-vlog lagi, guys. Jadi kalau pendek mungkin digabung sama hari lain. Ya udah itu aja, dan besok aku beli ini. Ya. Dan besok kita cuman pulang aja. Berarti kan habis kita siap-siap, bangun langsung beres-beres kita pulang ke bandara, ya udah paling kita nge-vlog di bandara aja kali ya. Oke guys, bye bye. Sampai ketemu besok di day 11, tapi day 11 saya pulang doang. Hari ini kita pulang. Ini titik-titik kita pulang, kita masih makan takoyaki. Karena takoyaki itu ternyata adalah makannya ya asalnya dari Osaka, guys. Sumpah isinya octopus, aku jarang banget menemukan ini di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh rata-rata isi cumi, ini octopus. Panas. Biasa aja gitu. Biasa aja. Mungkin kata orang ini enak ya. Mereka agak amis. Ini cuma beli 4. Jumbo Rock, Santina, Devan. Happy Boys in the place to be. Yaro, I gotta be up. I gotta be up.
Oke. Itu apa kita berangkat tanggal 9. Ini sampai rumah di tanggal 20 Juni hari. Udah segitu aja guys. Sampai ketemu jalan-jalan kita berikutnya. Bye-bye. Trapaholics.